Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karnaval Budaya. Pada kesempatan hari ini, dari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, kita berada di Purworejo Cat Festival. Lokasinya berada di Pantai Ketawang, Ngompol Purworejo ya. Jadi event ini tuh event nasional ya. Event nasional layang-layang, biasanya setiap tahun selalu mengadakan event festival layang-layang ya. Nah, untuk eventnya ini sebenarnya 2 hari. Jadi hari Sabtu ini tanggal 29 Juli sama hari Minggu besok tanggal 30 Juli. Dan ini suasana benar-benar ramai banget. Ini juga ada bakul-bakul layang-layang. Acaranya sebenarnya dari pagi ya, karena kita berangkat ke sini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sampai sini itu sekitar jam berapa hari ini tuh? Jam 2 kalau nggak salah, kalau setengah 3. Sudah terlihat sudah banyak yang mengudara ya, itu ada bentuk untuk burung finik. Oh, ini ada terpantau layang-layang naga ini. Sangat bagus ya itu loh, layang-layang finik itu bagus banget itu loh. Sama ini apa, ubur-ubur. Jadi hari ini tuh katanya jadwalnya tuh layangan kreasi sama 3D. Untuk layangan naga katanya hari Minggunya ya, besok. Tapi karena kebetulan besok tidak dapat meliput momennya, jadi terpaksa harus hari ini aja ya. Oh, ini layangan tradisionalnya berjejer di bawah ini. Ini entah ini belum naik atau sudah naik ya. 3, 2, 1, 1, go. Panitia apa? Itu keren, bagus-bagus ya layangan kreasi, layangan tradisional ya. Pantai Ketawang. Yeah.
pantai Ketawang keluar jauh ini. Penghujung pantai Ketawang tak nyari-nyari. Semakin sore semakin yang persiapan mau dinaikkan ini layang-layang dua dimensi. Ya, ini Mas Acin main layang-layang Revolution. Ini salah satu layang-layang olahraga dengan 4 tali kendali. Jadi ini kalau dimainkan lebih dari satu orang ini indah sekali, dengan manuver-manuver yang memukau. Mas Acil pakai musik gak, Mas Acil? Tolong dong. Oh, Mas Agus, tolong Mas Agus. Ya, Mas Acil dan timnya biasanya 2 orang atau 3 orang. Dia bermain secara tim dan sudah berkali-kali meraih prestasi. Sambil menikmati indahnya naik tur dengan berbagai macam layang-layang dan berbagai macam jenis atau kategori ya. Mungkin di angkasa sana masih ada beberapa layang-layang tradisional yang masih di atas. Kemudian ada layang-layang reaksi 3 dimensi. Kemudian ada layang-layang kantong di sebelah timur sana. Ya. Ini kayaknya teman-teman pelayan yang sudah cukup kepanasan dan capek dari pagi tadi. Dan masih menyimpan tenaga untuk kegiatan besok. Jadi pada para pengunjung. Jadi sebelah situ ada panggungnya. Oh, itu ada terlihat bendera Jepang, Australia, mana itu? Swedia atau nggak salah ya? Atau ada bendera Turki juga. Berarti event ini tuh diikuti oleh berbagai negara di belahan dunia ya. Jadi bukan hanya lokalan tapi luar negeri juga ikut meramaikan. Ini lagi persiapan ini dari tadi kok tak tunggu naiknya kok belum naik ya. Ini persiapannya kayaknya agak lama banget ini. Oke, kita tunggu saja ya sampai benar-benar mau naik momen. Jadi kita benar-benar ditunggu saja ya, oke? Biar persiapannya biar matang mungkin ya. Karena sebenarnya main layang-layang seperti itu tidak mudah ya untuk talinya ya. Oh, itu ada. Itu keren banget itu. Wih, suaranya kencang banget itu. Layangan olahraga. Itu yang pengendalian anak kecil itu. Wih, keren nggak takut ke apa ya, ke ketarik ya. Wih, berbagai macam layang-layang ada ya. Oh, ini ada layangan bagian layangan khas Bali. Bali atau Jawa Timur kalau enggak salah. Itu lagi siap-siap mau dinaikkan mungkin. Itu terlihat ini ekornya tuh sepertinya panjang banget ya. Ini udah terlihat ini udah. Oh, ini semoga ayo cepat dinaikkan, tak tunggu. Ini tuh sebenarnya layangan apa ya namanya? Layangan janggan atau babian ya? Kayak kurang. Lagi persiapan mau dinaikkan. Mantap ini. Terlihat banget ekornya panjang banget poin ini. Wah. Wah, itu terlihat. Naik enggak ini? Hampir nyangkut ini. Ekornya
20 meter ini kalau salah. Selendang lurik, ekornya selendang lurik. Loh, kok langsung diturunin? Anginnya kencang banget, tapi apa sendarenya kok nggak begitu kedengeran ya? Atau ada kendala yang harus dibenahin? Oh ya, sepertinya ada sesuatu yang harus dibenerin ya. Kainnya kurang kencang atau apa itu? Layangannya namanya Naga Raja. Oke, sudah dibenahi ya layangan ini dari Bali ya nih. Grup Bali. Mau diterbangin lagi karena tadi barusan ada kendala apa kain yang lepas atau apa ya. Sekali tarik langsung naik, tapi wah ekornya hampir nyangkut gamelan. Gamelannya jatuh itu, kesenggol ekor layangan sukarajanya. Tapi ini kok benangnya agak nyamping ini. Ini menyangkut-nyangkut ini, sangkutan ini. Terpantau sukses mengudara layangan Sokaraja dari Bali. Ciri khasnya layangan dari Bali itu seperti itu loh. Ekornya panjang-panjang, itu layangan-layangan tradisional maksudnya ya. Jadi di pucunya itu ada apa, kepala naga. Kok naga toh? Apa ya tadi, naga atau leyak ya? Ini namanya siapa? Rehan Fauzi. Kelas piro? Kelas 5. Oh iya, kelas 6. Nontonnya ini mau. Oh ini ada Rehan sama Fauzi. Sudah dari tadi standby nonton layangan. Oke, sip. Ternyata ada layangan unik ini. Layangan penjual gerobak bakso ini. Bakso. Bakso kok di atas, siapa yang beli ya kira-kira ya? Ini mau diturunin nggak? Masalah. Oh iya, turunnya sama. Oke, mumpung sampai di area festival layangan ya,
kita mau jalan-jalan melihat-lihat kira-kira ada layangan apa aja yang dijual ya. Ini layangan kain banyak banget ya. Wih, pastinya oh ini ada celepuk juga ya, bagus banget ya. Ini banyak banget yang jualan layangan juga ya, karena ini benar-benar event layangan, jadi spesial layangan. Oh itu ada yang harus ditandai, itu ada yang pelangi gitu. Itu ada celepuk kecil. Coba tak tanya-tanya harganya berapa. Pak, ini celepuk harganya berapa, Pak? 100 ribu. Oh, 100 ribu. Hei, kecil ini, Pak. Oh, harganya 100 ribu. Jadi eventnya masih sampai besok, besok masih ada lagi ya. Cukupnya 100 ribu. Dan masih banyak banget ya ini penjual layangannya ya. Banyak banget pokoknya. Wih, sampai pojok sana itu penjual layangan semua. Dan sebelah sini itu pedagang yang menyediakan makanan, minuman. Wih. Eventnya sampai besok, besok masih ada banyak lagi layangan naga katanya. Jadi hari ini tidak ada layangan naga sama sekali ya. Tadi sudah terlihat di atas mobil itu sudah terlihat ada layangan naga, tapi karena layangan naganya untuk diprioritaskan hari minggunya ya, jadi benar-benar hari ini tidak dinaikkan. Oh, ini juga ada layangan banyak banget ini dijual. Oke, teman-teman yang pengen beli layangan besok bisa datang di Pantai Ketawang Purworejo ya. Oke, cukup sekian ya, karena juga hari sudah sore, ini perjalanan pulang tuh masih jauh ya. Jadi sampai di sini aja untuk kegiatan layangan hari ini. Semoga video ini memberikan hiburan ya untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk terus selalu mendukung channel Karnaval Budaya dengan cara ketik like, share, komen, dan serta subscribe. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Karnaval Budaya, bisa juga untuk langsung subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Karnaval Budaya. Oke, saya akhiri ya, cukup sekian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pengunjung tetap masih banyak yang datang ya, walaupun sore panas.